yang punya masalah dengan waris, tolong selesaikan warisan-warisan. Kalau Anda ingin tahu ahli neraka berjalan di atas bumi itu, lihat orang yang berebut waris, berebut waris melakukan dosa, tiga dosa besar sekaligus. Satu dosa besar saja cukup untuk masuk neraka jahanam, apalagi dosa, tiga dosa besar. Bagaimana kita sambung hati dengan saudara kita, silaturahmi. Ada satu hal yang saat ini betul-betul mengganggu, sesuatu yang seharusnya menjadikan kita hidup indah, takkan tapi kita menjadi hidup bermusuhan, yaitu urusan peninggalan orang tua, urusan waris, urusan silaturahmi. Alangkah banyaknya hari ini orang bermusuhan dengan saudara gara-gara peninggalan orang tua. Eh hamba, hamba yang saat ini dipilih oleh Allah untuk mendengar suara ini, jika Anda tergolong orang yang berebut waris, berebut peninggalan orang tua, segera sadar Anda telah dipilih oleh Allah untuk datang ke tempat ini, dan Anda dipilih Allah untuk mendengar suara ini, dan kami pun dipilih untuk menyampaikan pesan ini. Semoga ini adalah kesepakatan ahli surga. Kami menyampaikan, Anda mendengar. Kita sama-sama berdamai dengan saudara yang punya masalah dengan waris, tolong selesaikan warisan-warisan. Kalau Anda ingin tahu ahli neraka berjalan di atas bumi itu, lihat orang yang berebut waris melakukan dosa, tiga dosa besar sekaligus. Satu dosa besar saja cukup untuk masuk neraka jahanam, apalagi dosa, tiga dosa besar. Dosa pertama adalah dia telah mengambil hak saudaranya. Dosa kedua adalah memutus tali persaudaraan. Dosa ketiga adalah menyakiti orang tua yang telah meninggal dunia. Sadari hai hamba Allah, urusan peninggalan orang tua, urusan waris. Di saat ada pembagian waris di keluarga Anda, pastikan Anda orang yang paling lembut, tidak mengangkat suara, yang paling sering berkata bagaimana, terserah baiknya gimana menurut agama. Jika Anda memulai mengangkat suara, sesungguhnya telah bercokol di otak Anda iblis, di hati Anda kebusukan, dan itulah awal perangan, awal keramaian di sebuah keluarga. Kalau sudah ada yang mengangkat suara, lihat yang mengangkat suara adalah suara iblis itu, suara syaitan. Jangan Anda mengangkat suara dalam bagian waris, akan tapi semuanya hendaknya lapang hati, karena itu urusan rezeki nomplok dari orang tua. Kenapa malah menjadi sebab berantem? Yang berebut waris bukan saja orang kaya raya, tidak, orang fakir pun bisa saja rebutan meja, patah kaki, tikar robek, pokoknya pengen masuk neraka jahanam. Hati-hati, berebut waris bukan saja orang bodoh, orang alim pun bisa saja masuk rebutan waris. Kiai meninggal dunia punya anak dua, ustaz-ustaz muda rebutan kantin pondok. Artinya apa? Ini bahaya sekali bagi orang yang tidak sadar. Maka tidak perlu tengok siapa di sana, akan tapi tengok diri sendiri, bagaimana urusanmu dengan waris. Hei hamba Allah, takutlah kepada Allah, itu saudaramu, itu adikmu, itu kakakmu. Kalau orang berwaris dengan saudara, mau jadi apa dia? Mau jadi presiden akan berusaha. Dia pun saudaranya saja dia tega, apalagi dengan rakyat. Mau jadi apa? Mau jadi pedagang, dia akan bisa mudah mengambil harta saudaranya, orang lain. Saudaranya saja dimakan, digiles. Itulah orang busuk. Maka dari itu, siapapun Anda, sebusuk apapun kita saat ini, kalau memang kita punya urusan dengan saudara, urusan waris, ayo segera diberesin. Kadang berlarut-larut. Takutlah kepada Allah, hei hamba Allah. Ini adalah pesan cinta. Kami di sana sini sering dia tanya permasalahan ini. Kalau sudah bicara waris, mukanya cemberut. Bahkan yang berebut waris, kadang-kadang orang yang tampak di ahli ibadah. Bicara Senin Kemis, dia yang paling rajin puasa. Bicara salat atau salat malam, dia paling. Haji, umrah, Quran, punya hafalan barangkali segala macam. Akan tapi kalau sudah kebusukan di dalam hatinya, setan telah menguasainya, dia termasuk orang yang paling semangat untuk merebut waris saudaranya. Hati-hati hei hamba Allah, tidak perlu nengok orang lain, kita tengok diri kita sendiri, bagaimana urusan kita dengan saudara kita. Ingat, itu haram dan dosa, tidak akan berkah merebut waris. Waris adalah peninggalan orang tua, adalah rezeki nomplok, bukan jerih payah kita Allah kasihkan melalui orang tua kita. Kenapa kita harus berebut waris? Akan tapi kita harus juga waspada tentang sebab-sebab berebut waris. Hei para suami, jangan ajari istri Anda untuk berebut waris. Kadang pasangan itu mengajari masuk neraka. Suatu ketika sebuah keluarga sudah selesai perbincangan tentang waris, pulang ke rumah ketemu suaminya, ternyata membatalkan karena dibisikin sama suaminya. Ada seorang istri sudah sepakat di keluarganya pembagian waris dengan benar, tiba-tiba ketemu suaminya dibisikkan dengan bisikan yang tidak benar, sehingga jadi ribut lagi. Ketahuilah kalau Anda wahai suami
telah mendidik istri Anda berebut waris Anda, suami gagal karena Anda telah mencalonkan istri Anda menjadi ahli neraka. Berarti istri Anda ahli neraka, Anda tidur dengan ahli neraka. Maka pastikan istri Anda istri yang paling lembut di saat rebut waris. Jangan ajari berebut waris, karena ternyata permasalahan rebut waris juga karena pasangan. Ini yang kami alami di saat kita menyelesaikan permasalahan hamba-hamba Allah. Jangan Anda racuni istri-istri Anda, wahai hamba Allah. Ajari dia untuk lembut hati dengan saudaranya. Anda menjadi suami sukses kalau ternyata Anda telah mendidik istri Anda semakin baik dengan saudara-saudarinya, semakin baik dengan bapak ibunya. Maka itu istri soleha yang Anda pantas untuk menitipkan benih di rahimnya. Akan tapi kalau istri Anda, naudzubillah, saya tidak mencontohkan Anda. Akan tapi jika ada seorang istri yang berebut waris, kurang ajar sama orang tua, itu adalah istri yang enggak benar. Untuk apa Anda menitipkan benih di rahimnya? Akan keluar anak sejahat dia lagi. Anda harus cerdas dalam hal ini. Silaturahmi menimbulkan keindahan. Itu yang diajarkan Nabi, lihat. Dengan saudara indah, ponakan-ponakan datang ke kita, kita senang. Anak kita ke rumah bibik senang, bibiknya senang, indah. Itulah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah pulang dari tempat ini, pastikan yang punya urusan waris undang keluarga sanak kerabat untuk segera menyelesaikan, dan pastikan Anda orang yang paling ngalah rezeki dari Allah. Kalau ternyata Anda dizalimi, Anda disakiti, Anda beruntung karena Anda bukan menjadi orang yang zalim. Zalim adalah sengsara, zalim adalah neraka. Kalau hanya dizalimi, ketahuilah janji Allah, Allah akan berikan lebih banyak daripada yang hilang. Akan tapi permusuhan saudara, persaudaraan, la yadkhulul jannata qatib, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Fahamilah hai hamba Allah, mungkin ilmu ini bukan untuk Anda karena Anda orang baik-baik. Akan tapi Anda perlu menyampaikan kepada sanak kerabat Anda agar mereka tidak terjerumus dalam perebutan waris yang akhirnya menjadi permusuhan. Lihat, perebut waris enggak bisa baik jadi apapun. Jadi pengurus masjid enggak benar, jadi kiai suka hasud sama temannya, jadi presiden, jadi pejabat juga sama. Karena apa? Saudaranya sedarah, seayah, seibu pun ternyata bermusuhan. Kadang juga ada perebutan waris karena ibunya. Mohon maaf, mungkin seorang suami punya istri, lalu meninggal dunia sang istri, menikah lagi, kemudian punya anak. Kadang ibu ini mengajari anaknya untuk merebut waris abangnya, atau sebaliknya. Mohon maaf, ini adalah permasalahan yang ada di masyarakat. Kami membaca di masyarakat, yang ada di sana. Kami husnudzon, itu tidak ada di sini. Tapi kami harus mengingatkan supaya Anda tidak terjerumus. Ini bahasa cinta kami untuk Anda, hai hamba Allah. Kami rindu Anda mesra dengan keluarga, Anda baik dengan saudara. Bahkan bukan perebutan waris yang ada, tiba-tiba Anda adalah orang yang berkata pada adik Anda, adikku, rumah di sana buat kamu saja. Abang sudah cukup kok. Tanah di sana buat kamu saja, bang. Aku sudah cukup. Alangkah indahnya memberikan kebaikan buat saudara, bukan berebut waris. Yang menjadi masalah adalah kadang kita tidak sadar kita dalam dosa. Bahkan kadang kita menutupi kesalahan kita. Sangat rugi kalau kita nuruti hawa nafsu hamba Allah. Anggap saja ada di antara yang hadir orang yang paling jahat di keluarganya. Paling jahat merebut waris. Apakah Anda tidak rindu surga, hai hamba Allah? Cukup tobat selesai. Bahkan mungkin harta kita akan habis hari itu untuk mengembalikan kepada saudara. Tapi imbalannya adalah surga, Anda menjalin silaturahmi. Jangan nuruti hawa nafsu. Kita harus pandai berdamai. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sangat takut dengan pemutus tali persaudaraan dan orang durhaka sama orang tua. Duduk dengan orang durhaka takut. Karena apa? Takut ada musibah turun kepada dia lalu dia kena. Maka kalau ada orang perebut waris, jangan jadikan menantu. Jangan mau besanan sama dia. Bahkan bisnis pun sama dia Anda harus takut. Kenapa? Saudara saja digiles, apalagi Anda orang lain. Pahami makna ini. Karena memang itu adalah kebusukan. Ayo kita menjadi orang baik. Mungkin betul ada di antara yang hadir orang yang memang perebut waris bertahun-tahun. Akan tapi hari ini adalah hari berkah untuk Anda. Berdamai, selesaikan permasalahan itu. Hidup indah dengan silaturahmi. Lihat, silaturahmi dunia adalah silaturahmi di surga nanti. Bahkan kalau seandainya ada yang didolimi, tidak ada perlunya kita mendendam. Menuntut ke mahkamah, iya. Untuk menuntut hak kita. Tapi tidak boleh dengan benci. Sebab itu adalah anak ayah kita. Itu anak ibu kita. Mungkin itu paman kita. Enggak perlu adanya permusuhan. Lihat, permusuhan. Lihat, kalau orang sudah biasa berantem dalam keluarganya, maka dia sangat mudah berantem di luar. Kalau sudah biasa berantem di luar, mungkin karena sering berantem dalam rumah tangganya.
sahabat Al-Bajet TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.